Hai, hello, assalamualaikum. Kak Na nak pergi kirasi. Nanti kita tahu. Nanti korang tahu Kak Na nak pergi mana. Nanti aku tunjuk, okay? Okay, bye. Redemption ticket. Okay, kita dah sampai. Sampai dekat stage 1, PJ Park Center. PJ Park. Ha, untuk nampak tak apa tu? Konsert ni boys. Sekarang pergi untuk hari yang kedua. Sekarang dah redeem kita punya tiket. Kita punya tiket macam mana ni? Tengok tiket kita. Hah? Tiket kita. Kita orang punya redemption macam ni je tau. Sekejap eh. Ha, macam ni je. Ha, tu redemption kita. Kita redeem tiket kita macam tu tau. Dia suruh tampak kat tangan atau kat mana-mana. Kadang tampak kat phone case je. Noria,
penantian kita. Oh Norkia, percintaan kita. Walaupun keadaan yang melanda, tak kira di mana berujungnya, kan kita tempuhi segala demi cinta suci. Walaupun mengalir air mata, kerana ada orang ketiga, namun jiwa tetap sabar berjuang dalam sabaran. Apakah semuanya tanpa penjelasannya? Rambut style belah tengah tu kan, you all ingat tak? Tapi yang bestnya, masa tu memang mereka menjadi kegilaan ramai. Saya pergi ke mana-mana buat persembahan under syarikat rakaman masa tu. Wah, anak-anak gadis semua gila betul dekat you boys ni. Masa dalam tomok sendiri ya. So dan melihat pada kejayaan sekarang ni, saya respect dan tomok. Saya bangga dengan you boys yang telah pun mengekalkan kejayaan mereka dan teruslah berkarya ya, sebab ramai yang sukakan dan menantikan karya terbaru daripada Tomok dan juga New Boys. Buat New Boys, all the best untuk konsert 2 hari. Anda terus menghiburkan semua peminat anda dan teruslah berjaya dalam karya akan datang. Sekadar ku bertanya, salahkah ku memikirkannya? Dikala kau dilanda duka. Dengan kepalsuan.
Besar tu, pergilah beli tiket cepat-cepat. Best. Bye.